udah sampai di villa. Ini villa kita kumpul di sini sama teman-temannya bapak. Ini kita lagi makan makanan yang ada dulu. Ada suara anak kecil dari temannya bapak. Tadi kita habis makan malam. Itu bibi yang masak ikut tuh. Aku kebagian kamarnya di lantai bawah. Di lantai bawah. Kamar aku sama anak-anak. Kamar mandinya. Toilet. Ini buat mandi. Sebenarnya kita udah beberapa kali ya datang ke villa ini. Ini buat berendam air panas. Sudah beberapa kali juga selalu di kamar ini. Karena bareng sama anak-anak kan. Nyalain AC dulu. Sini kayak pantry gitu. Jadi ini tuh villa. Villa base camp. Base campnya bapak sama temen-temennya. Aku kaget sendiri bangke. Ada cermin gue kaget. Kaget banget ini tadi ada cermin. Bangke banget bikin merinding. Nyari tempat main. Kamar ibu nanti kayaknya di sini. La, siap sing ha. Peanut. Peanut. Semua. Peanut. Gua kan Oke, singkat cerita, terus anak-anak tidur kan karena memang kita datengin juga malam, habis datang terus kita langsung makan malam kita main sebentar aja terus mandi terus tidur. Jadi kita mainnya itu besoknya lagi. Ini aku lagi sahur ya. Sahur malam pertama di villa. Untung aku bawa mie instan. Soalnya karena memang sudah beberapa kali kita liburan di villa ini. Jadi tahu makanan yang disediakan itu hanya untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Nggak ada tuh nyediain untuk sahur. Jadi memang aku udah siapin mie instan buat ancang-ancang gitu.
Nah, ini terus paginya setelah anak-anak sarapan gitu, anak-anak minta berenang. Ini karena pompaannya rusak, jadi aku manual, aku tiup-tiup pakai mulut. Nih aku lagi ajarin bibinya gimana cara tiupnya, si bibi masih belum bisa niup aja itu. Riuh ya kalau ngurus anak tiga ya kayak gini. Jadi tiga anak ya tiga pelampung gitu. Karena cuacanya itu masih perubahan cuaca dari musim dingin ke musim panas, jadi ini udaranya itu masih sejuk gitu. Jadi sebelum berenang ke kolam renang yang lebih besar, ini kita berendam dulu pakai air panas. Go there and then go to warm water. Go. Awas. Go. Close your mouth. Close your mouth. Close your mouth. Because I can't walk in. Karena memang tadi aku ngerasa anak-anak udah mulai kedinginan, jadi ini kita buat di kolom satu lagi untuk berendam air panas dulu gitu, ngangetin badan dulu. Kalau udah merasa hangat badan, baru kita nyemplung lagi ke kolam yang gede. Soalnya aku takut anak-anak jadi masuk angin gitu, jadi nggak enak badan nanti. Kalau liburan nggak enak badan, malah ribuh lagi ya, soalnya anak tiga. Ini aku mau minta adik untuk agak rendem badannya gitu, agak dalam biar nggak dingin. Ini Cici, anak bos yang perempuan, dan itu adik di belakang aku. Udah selesai berendam pakai air panas, tadi air hangat maksudnya sekitar 10 menitan kalau nggak salah. Terus ini kita lanjut lagi karena anak-anak masih kepengen main air gitu. Jadi ya, jadi pengasuh tiga anak harus siap siaga, harus sehat juga. Udah selesai berenang, anak-anak lapar, jadi ini aku mau kasih anak-anak makan bubur untuk makan siangnya biar anget karena tadi habis dingin-dingin gitu. Ini aku lagi panggil anak-anak untuk makan. Habis renang tuh emang pasti lapar ya. Aku pun lapar sebenarnya, cuman karena memang lagi puasa. Yuk bisa. Ini anak-anak lagi pada makan. Udah selesai makan, terus main-main sebentar ya kan sama anak-anak yang lain. Habis itu kita istirahat dulu nonton TV, kan habis berenang tuh yang benar-benar capek ya, kayak nguras tenaga banget gitu. Singkat cerita, ini tuh udah maghrib ya, cuma memang belum waktunya makan malam gitu. Jadi aku buka dulu pakai air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuwa bika amantu wa la rizki kaftutu birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Alhamdulillah puasanya bisa sampai maghrib. Alhamdulillah. Terus karena masih belum ada makanan, jadi kita cemil-cemil buah yang ada dulu. Terus ini kita mau ke tempat makan karena beda tempat ya, beda bangunan untuk makan malam. Jadi villanya di sini, makannya di sini. Nah.
Udah waktunya makannya, gercep banget aku makan. Pokoknya sore lapar banget dari tadi siang karena habis berenang jagain anak-anak itu, lapar banget, berasa keruyukan banget perut, apalagi sahur tadi kan cuma pakai mie doang, jadi lapar gitu. Jadi kita buru-buru makan. Ini tuh aku bisuin suaranya karena memang sini rame banget, berisik banget. Jadi ya seperti itu untuk kejadian. Nah ini ruang biliar yang tadi di awal aku bilang, yang tadi lampunya mati gelap-gelapan. Nah ini sekarang kita mau main biliar setelah makan, jadi main-main dulu kita. Habis main biliar terus mungkin nanti kita mau lanjut karaokean juga sama anak-anak. Ini sahur kedua ya, pokoknya tadi tuh memang riuh banget karena memang banyak anak-anak juga. Ada anak-anak dari bos pribadi kan, 3 anak, terus anak-anak dari teman-temannya bapak ibu bos juga. Jadi riuh kita main rame-rame, jadi susah banget untuk nge-record kegiatannya gitu. Ini sahur hari kedua di villa, masih tetap dengan permian karena memang enggak ada makanan yang harus dimakan, karena memang mereka menyediakan hanya untuk makan pagi, makan siang dan makan malam. Seperti biasa. Bukan seperti biasa ya, kok kayak udah biasa banget di sini. Masih tetap dengan mie yang sama seperti yang kemarin. Kebetulan ini tuh mie yang udah biasa ibu beli buat aku. Cari makanan halal di sini tuh agak susah, tapi aku percaya sama pilihan ibu gitu, karena ibu bilang ini bukan daging babi, ibu bilang ini daging sapi. Jadi kalau untuk makanan-makanan instan kayak gitu, aku tuh pasti beli lagi dengan brand yang sama, dengan rasa yang sama, karena agak susah untuk cari makanan halal di sini. Jadi apa yang pernah ibu bos belikan untuk aku itu pasti aku hafal. Jadi biar kedepannya itu untuk beli apa tahu gitu, mana yang harus dipilih dan mana yang tidak harus dipilih. Dan ini kita OTW pulang ya. Sebenarnya paginya itu kita sempat berenang lagi, cuman karena memang keriuhan tidak bisa dihandle, jadi nggak direkam. Ini kita perjalanan mau pulang, udah berasa capek banget gitu, udah gak tahu rasanya kayak apa. Cuman kita nikmati aja selagi bisa dinikmati. Hehehe. Selesai sampai rumah, karena memang gak boleh main handphone, tidak boleh terlalu banyak nonton TV. Jadi ini kita lanjut lagi ke lantai dasar. Kita main di ruang main anak-anak. Kita lagi bikin main rumah-rumahan ceritanya. Sini aku jaga adik sama jaga cici. Koko lagi sama ibunya. Masih berlanjut. Ini tuh aku lagi mau bikin limon soda. Karena kebetulan hari ini tuh ada guru musiknya anak-anak datang ke rumah untuk istilahnya merakit drum baru yang baru ya, drum baru yang baru dibeli sama ibu. Jadi minta tolong guru musiknya anak-anak datang ke rumah. Jadi ibu bilang bikin limon soda. Di sini cara bikinnya itu aku cuman pakai limon kuning sama limon hijau yang biasa buat masak itu. Cuman bahan itu aja. Pakai nanti dicampur pakai air soda sama air Sprite ya kalau kita bilang di Indonesia. Semua bahan kita masukin jadi satu, kita campur jadi satu di baskom gitu, terus kita remes-remes ya, kita aduk gitu. Ini aku pakai sarung tangan ya, jadi biar enak seger gitu. Kalian boleh coba di rumah, ini gampang banget kok. Nggak usah tambah gula, nggak usah tambah madu, nggak usah.
Oke, sekian cerita liburan kita hari ini dari di villa sampai kita pulang ke rumah. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah mau berteman dengan saya. Terima kasih, sehat selalu, berkah selalu dalam setiap apapun dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.